Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini CS Sultan Ebel ngajak untuk traveling ya. Dan kebetulan tempat yang akan kita jajaki atau tempat yang akan kita probe yaitu situs Batu Kujang. Yang dimana situs Batu Kujang ini merupakan salah satu peradaban ya di zaman sejarah. Bahkan ada sedikit info bahwa ini situs dari zaman prasejarah. Untuk itu tetap ikutin di Sultan Ebel edisi Pro. Alhamdulillah kita sudah sampai di situs Batu Kujang. Berhubung yang jaga di sini ataupun yang ngelola di sini sedang sakit, jadi untuk sumber informasi dengan yang ada. Nah, Kang siapa Kang? Kang Nedi. Kang Nedi, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit banyaknya informasi nanti melalui Kang Nedi. Oke, kita langsung menuju Kujang 1. Jadi para CS, CS Sultan Ebel, ini di depan kita ada kayak gundukan batu ya. Nah, ini namanya apa kan? Kalau menurut ini altar, batu altar. Jadi ini namanya batu altar. Menurut secara karuhurnya ini namanya batu. Dari penjelasan karuhun ya kan? Iya. Iya. Jadi ini disebutnya batu tunggul mayit. Mayit. Ya. Nah CS, jadi di samping Mamang Ebel ini sudah ada yang namanya situs batu batu jolang. Jolang. Ini perbentukannya seperti bentuk apa kan? Jolang. Jolang ya, bak kayak seperti itu. Penampungan air. Penampungan air. Nah, mungkin zaman dulunya juga ini digunakan untuk penampungan air, gak, Kang? Ya, buat mandi lah. Oh iya, jadi ini sarana ataupun wadah ya, buat untuk menampung air. Ya, digunakan untuk mandi ya. Ikon ya, ikon daripada situs ini, situs Kujang, Batu Kujang. Nah ini bentuk daripada Batu Kujangnya seperti itu kan. Ada sejarahnya kan? Ada. Ya. Ini tempatnya yang Prabu Siliwangi. Oh. Ada kaitannya dengan kerajaan. Kerajaan Pajajaran. Ya, jadi ini ada apa ya istilahnya ini tanda ya Kang ya, tanda daripada mungkin dulunya ketika ada peradaban ataupun ada aktivitas bahwa kerajaan Pajajaran itu pernah singgah di tempat ini. Jadi diikonkan dengan kujang ini, batu kujang ini. Dari sini ke Bogor. Dan ceritanya rangkaiannya dimulai dari situs Batu Kujang langsung ke Batu Tulis Bogor. Selama ini kan yang mengunjungi tempat ini ataupun berziarah yang datang itu dari mana? Dari mana saja kan? Dari Bogor, dari Jakarta, ada dari Bandung juga. Sukabumi juga. Bandung, Sukabumi ya Kang ya. Atau luar pulau mungkin ada ya Kang? Ada juga. Nah, para pengunjung itu kan tujuannya itu hanya tujuan maksud tertentu enggak kan? Yang ziarah ya kesini tuh. Sekitar pengen tahu aja, pengen tahu aja ada ya kan. Ada maksud khusus pun ada. Nah, seperti itu ya. Ini kan berdiri kan kujang itu. Nah, pada dasarnya ini emang dari dulunya emang berdiri atau kita akalin untuk didirikan seperti itu kan? Bisa dijelaskan ya? Emang dari dulunya berdiri, cuman dari dulu orang zaman dulu yang mendiri. Alami. Batu kujang ini alami ya kan ya. Boleh tahu kan siapa yang mendirikan?
daripada Kujang ini? Yang Tumenggung Jaya. Oh, jadi Tumenggung. Yang mendirikannya Eyang Tumenggung Jaya, seperti okay. Itu. Di sini batu kujang itu ada dua ya kan ya. Ini kujang pertama, kujang satu, dan kita langsung ke kujang dua. Yuk ke bawah. Kita ke bawah kan.